bahwa keseimbangan yang dipertahankan oleh perkuat diri dengan menggunakan data BPS ini dapat diserna dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Untuk itu terima kasih atas perannya kepada Pak Primus Dorimulu. Kembali tentunya kita sangat berharap seluruh awam media akan terus-menerus memberitakan data BPS dengan tidak memberikan pemihakan kepada pihak yang tertentu. BPS berjanji dengan masukan dan kontribusi dari bapak-bapak sekalian.